Halo my friend, jumpa lagi bareng Ibra. Nama Samirin Woko Channel kian hari kian melambung semenjak kemunculannya di Woko Channel. Dan saat kalian mencari namanya di pencarian, ternyata begitu banyak sekali channel-channel yang melakukan kolaborasi dengannya baru-baru ini. Mulai dari channel musik, channel podcast, channel komedi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Tapi tahukah friend, di balik ketenaran dari Samirin Woko Channel, ada seorang Sri Kandi yang selalu setia mendampinginya? Dan khusus di episode kali ini, Ibra bakal bikinkan ulasan tentang istri dari Mas Samirin ini. So, buat kalian, pastiin kalian simak video ini sampai habis biar kalian gak ketinggalan informasi lengkapnya. Oke, langsung aja kita check it out. Nah, wanita cantik yang satu ini adalah Mbak Temi. Beliau ini adalah istri dari Mas Samirin Woko Channel. Walaupun jarang terlihat, namun sebenarnya beliau ini selalu menemani Mas Samirin saat syuting loh. Hal ini terlihat saat syuting episode tahun baru kemarin. Beliau hadir dan sempat diwawancarai oleh Mbak Noni. Wanita kelahiran 15 Oktober 1985 ini dulunya juga seorang penyanyi dangdut loh. Tak jauh-jauh ya ternyata dari Mas Samirin. Kalau Mas Samirin kan MC dangdut. Nah, istrinya ini adalah penyanyi dangdut. Pancen tresnoi biasane jalaran sokong glibet ya, friend. Mbak Temi ini adalah sosok wanita yang selalu mendampingi perjalanan karir dari Mas Samirin, mulai dari awal merintis dulu sampai saat ini sudah sangat terkenal sekali. Selain menjadi seorang penyanyi dangdut, Mbak Temi ini juga aktif di berbagai kegiatan seni lainnya. Karena di sela-sela kesibukannya, beliau ini juga mengajarkan seni tari kepada anak-anak di sebuah taman kanak-kanak yang sempat ia bagikan di akun sosial media miliknya. Di tengah kepopuleran dari sang suami, ternyata tidak membuat Mbak Temi ini berubah. Penampilannya tetap sederhana, low profile, dan tak jarang masih malu-malu di depan kamera saat diwawancarai kemarin. Nah, itulah tadi ulasan tentang profil singkat dari istri Mas Samirin Woko Channel. Oke friends, sekian dulu episode kita kali ini. Jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap selalu support artis-artis lokal. Till next time, peace out.